Menyesal tak dengan adanya perbuatan yang anda lakukan ini? Akan diulangi lagi? Tadi datang bang, beliau masih di rumah, ada pulang rumah. Floater juga atau? Iya, bentuknya. Ini siapa punya? Kita. Ngana baking di mana? Di pasar. Sebelah lagi senapati juga. Jaga diri. Ini juga ngana baking. Ini. Ada baking toh? Kalau yang ini dapat dari teman. Di lemari. Lemarinya siapa? Lemari satu. Lemari pengana ini. Jadi ini disita semua dari rumah gue. Untuk apa yang dibikin? Jadi karena ada yang menyerang gitu. Soalnya tuh gunakan untuk apa ini barang ini? Bikin ini semua untuk para orang. Iya, iya. Nyimpan, karena? Jaga diri. Jaga diri. Menyesal tak dengan adanya perbuatan yang anda lakukan ini? Menyesal. Akan diulangi lagi? Tadi datang bang, beliau masih di rumah, ada pulang rumah. Call me. Di call me, call. Kalau ini jadi kalau pergi ayam, jaga diri pak. Kata temannya ada untuk menyerang. Hanya salah paham. Sebelumnya terjadi penyerangan kok? Iya. Iya sebelumnya terjadi penyerangan. Iya. Terus kenapa sampai ditangkap lagi? Karena membawa permen. Sudah pernah ditangkap orang juga jangan? Belum. Belum. Itu yang barang tajam itu gear bawa dik jamal punya. Iya pak. Sudah lama disimpan? Satu minggu. Ya, TKP-nya di kompleks Labati, Bitung Barat ya, itu kelurahan Bitung Barat, kecamatan Maesa, terjadi tawuran dalam hal ini ya sekelompok anak muda dengan kelompok yang lain. Melakukan saling melempar, saling panah. Setelah didatangi oleh tim lapangan, situasi langsung bisa dikendalikan dan kondusif.